Dan pada saat yang bersamaan, kita juga mengembangkan vaksin dengan strain Indonesia yang kita namakan vaksin merah putih yang dikerjakan oleh konsorsium nasional kita yang melibatkan lembaga biologi, molekuler Eijkman, kemudian perguruan tinggi, dan juga lembaga-lembaga penelitian kita. Saat ini vaksin merah putih dalam tahap pembuatan benih vaksin atau seed vaksin, dan prosesnya sudah sekitar 30-40% dan direncanakan dapat diuji klinis pada awal tahun depan. Insya Allah ini siap produksi di pertengahan 2021. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!